Elektron kolaborasi dengan Mahat Hafiz. Tu kita nak jalan naik motor je lah, kan? Tenang. Mas kan yang lupa. Mas. Okey. Kita gerak dulu. Yang kerja kat sini kerja dia elok. Kita jalan. Betul lah ada program kan. Cuaca terik pun tapi rasai lah. Kan? Kata gasan kita pun kena buat juga. Jaring dia buka lagi, buka kat sana. A few moments later. Much, much, much later. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya bersama Mak Asim Yunus daripada Mahat Hafiz Professional Amat Bistari, Cik Azizul daripada Azekun Enterprise, dan juga Cik Sulaiman Azim dan juga Imran. InsyaAllah hari ini kami ada meeting. InsyaAllah kami ni tiga-tiga ni all ex-IKM, anak Institut Kemahiran Mara Jasin Melaka. Jadi insyaAllah hari ini kami ada satu vision, iaitu mentransformasi sistem Tibet tahfiz negara. Jadi insyaAllah kami berjuang. Tak apalah, siapa-siapa yang menonton, siapa-siapa yang melihat, tolong share-share kan. Kami berjuang insyaAllah dengan apa yang kami dididik di Institut Kemahiran Mara Jasin Melaka tu. Kami nak bangunkan satu transformasi sistem pendidikan Tibet tahfiz negara. Jadi insyaAllah hari ini kami ada satu small meeting, yang mana satunya pembangunan usahawan tahfiz negara. Yang kedua, sistem tarbiyah kami untuk melahirkan generasi usahawan daripada kalangan anak-anak tahfiz, yang mana kami adalah pelopor kepada program-program tahfiz ini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan doakan kami akan jadi mentor kepada pelajar-pelajar kami. Suatu masa nanti mereka akan gantikan tempat saya. Saya mungkin akan mati, kita akan bencin, kita akan keluar dan sebagainya. Dan mereka-mereka ini adalah menggantikan tugas-tugas kami yang ada pada hari ini. Wallahualam, mudah-mudahan doa kita semua, rezeki, keberkatan daripada Allah SWT, mudah-mudahan akan terhasil satu program yang mana kita buat satu kerjasama antara Executive Sdn Berhad dalam bidang automotif, Highcom Yamaha Berhad dalam bidang motosikal, dan juga Alan Bicycle, yang ini salah sebuah syarikat Bumi Putera semua, yang mana dia akan mengendalikan khusus basikal dan keresuanan basikal. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita dah ada pekerja yang belajar yang bekerja. Dan di sini adalah penghasilan kami, kami nak hasil. Kalau kami ajar otomotif, kami nak mereka jadi pomen dalam bidang kereta otomotif. Dan mereka juga boleh masak, mereka boleh ajar orang Quran. Cuma Ustaz nak tengok mampu ke tidak, sebagaimana Ustaz juga kerja, kita boleh mengajar Quran, kita boleh berceramah dan sebagainya. Kita juga boleh buat kerja-kerja mekanikal. InsyaAllah di Mahat ini adalah tempatnya, dan mudah-mudahan saya syorkan Mahat-Mahat tempat lain. Kalau boleh, Institut Kemahiran Mara bagi can pada kami satu AKM, kami tahfiz Tibetkan kita punya program di Mara. Itu yang Ustaz cerita-ceritakan. ITI ke, Institut Latihan Perindustrian, di mana-mana bagi kami satu. AKM bagi kami satu. Tak ada pun giat Mara bagi satu.
tak ada pun kami akan buat sendiri. Daripada MARA, kami hasilkan program apprentice tahfiz keusahawanan Tibet Negara, insyaAllah. Jadi sekadar itu, saya serah pada Encik Azizul untuk beri sepatah dua kata pada live kita pada pagi ini. Okey, alhamdulillah. Jauh tadi kita naik motor kan? Datang daripada si Rampai sampai ke sini sebenarnya tak jauh. Sebab hubungan silaturahim dia mengerat kita sebenarnya. Kan? Jadi macam kita buat sebelum ni, apa yang kami buat kolaborasi bersama Mahat Tahfiz adalah penyusunan dari segi Mahat Tahfiz, selain daripada dia punya kelebihan untuk menghafaz Quran dan mengikut ciri-ciri agama yang lain, kita bagi satu latihan. Latihan yang mana latihan industri juga sebagai paling ringkas pomen lah. Kan, pomen dalam sama kita develop untuk jadi usahawan. Kan, mungkinlah program yang kami buat ni orang cakap cita-cita tu tinggi, tapi tak mustahil boleh berlaku lah. Sebab kita cuba buat kerjasama dengan sebaik mungkin lah. Kan, insyaAllah doakan kami lah. Jadi ini yang ingin kita sokong kami, hantar kereta ke kami, motosikal ke kami. Jadi ini kita akan buat satu perjalanan tutup. So mungkin kita akan bincang lagi lepas ni, ada lagi perjalanan-perjalanan kami. Kan, jadi bila di Sri Rampai tu dah ada seorang dan Singapura dah ada seorang bekas pelajar di sini dah bekerja dengan kami. Alhamdulillah boleh buat kerja. So kita akan susun.